Kematian seorang selebriti tanah air selalu menjadi pemberitaan hangat di media nasional. Ada satu hal yang membuat netizen kagum pada para artis yang sudah meninggal ini. Pada foto jenazah yang beredar tampak bahwa sederet artis meninggal dalam kondisi tersenyum. Jenazah yang meninggal dalam kondisi tersenyum memang dianggap sebagai sebuah pertanda baik. Mereka diyakini sebagai sosok yang bersih hatinya dan dekat dengan kebaikan, sehingga dia menyambut maut dengan hati ikhlas. Dilansir One TV dari berbagai sumber, berikut 11 artis meninggal dengan wajah tersenyum. Yang pertama, Melita Sidaputar. Melita Sidaputar meninggal dunia pada 8 April 2024 lalu akibat gagal jantung. Ia mengembuskan napas terakhirnya di usia 23 tahun. Sahabat Melita yakni penyanyi rohani Kristen, Winnie Jessica, menyebut bahwa Melita meninggal dalam kondisi wajahnya tersenyum. Yang kedua, Stevie Agnesia. Keluarga mulai buka suara soal berbagai cerita sebelum berpulangnya Stevie Agnesia. Mereka menyebut Stevie tersenyum saat mengembuskan napas terakhirnya. Senyum di wajah Stevie Agnesia bahkan tak hilang sampai ketika jenazah dimandikan. Stevie meninggal pada Kamis 21 Maret 2024 karena kanker serviks. Yang ketiga, Nani Wijaya. Aktris senior Nani Wijaya meninggal dunia pada hari Kamis, 16 Maret 2023, akibat sakit yang dideritanya. Nani Wijaya meninggal dunia dengan tenang. Informasi itu disampaikan oleh sang keponakan, Nazaruddin Lubis. Bahkan menurut keterangan keluarga, Nani Wijaya sempat tersenyum dan melambaikan tangan sebelum meninggal dunia. Yang keempat, Ashraf Sinclair. Orang baik dan ramah, itulah yang dikenang banyak orang dari almarhum Ashraf Sinclair, suami Bunga Citra Lestari. Salah satunya hal itu diungkapkan oleh Deddy Corbuzier yang sudah dua kali bertamu dengan Ashraf. Dan menurut penyanyi Andin Aisyah yang sempat melayat ke rumah BCL, ia melihat jenazah Ashraf yang tampak tersenyum. Ashraf diketahui meninggal pada 20 Januari 2020 lalu karena serangan jantung. Yang kelima, Ria Irawan. Artis kawakan Ria Irawan meninggal dunia pada 6 Januari 2020 lalu. Melansir dari laman wowkeren.com, saat pengajian 7 hari meninggalnya Ria, aktor Aldi Taher mengungkapkan sahabatnya itu meninggal dengan damai. Bahkan Aldi melihat seberkas senyuman di jenazah Ria Irawan. Yang keenam, Agung Hercules. Sosok Agung Hercules memang terkenal dengan sikap yang humoris, baik hati dan tidak sombong. Agung mengembuskan napas terakhirnya pada 1 Desember 2019 setelah menderita sakit kanker otak. Pengakuan mengejutkan datang dari Isa Bajai yang tak lain adalah sahabat almarhum. Menurut Isa, Agung wafat dengan kondisi jenazah yang tersenyum. Tak hanya itu, menurut Isa, keranda jenazah Agung juga terasa ringan saat ia angkat bersama beberapa orang lainnya. Yang ketujuh, Olga Syahputra. Kebaikan hati Olga Syahputra selama hidupnya memang tidak terbantahkan. Banyak orang yang mengaku pernah dibantu olehnya, sehingga dirinya selalu dikenang banyak orang. Almarhum Olga Syahputra diketahui meninggal pada Jumat, 27 Maret 2015. Beberapa saksi mengungkapkan
bahwa wajah Olga tampak bersinar putih bersih dan tersenyum ketika meninggal dunia. Yang ke-8, Julia Perez. Diketahui artis ternama Julia Perez meninggal pada 10 Juni 2017 silam akibat kanker leher rahim stadium 4. Melansir laman entertainment.kompas.com, Nia Anggia, selaku adik Jupe, menyebut sang kakak wafat dalam kondisi wajah yang tersenyum. Banyak orang yang mengaitkan bahwa Jupe meninggal dengan tersenyum lantaran ada perbuatan mulia yang dilakukannya, yakni sebelum meninggal dunia, sempat menjual cincin berlian miliknya untuk membangun musola. Yang ke-9, Cepi Chandra. Aktor yang biasa memainkan tokoh antagonis, Cepi Chandra, meninggal dunia pada 2017 silam akibat penyakit jantung. Namun di tengah kabar duka tersebut, ada satu hal yang membuat netizen kagum pada sosok Cepi Chandra. Pada foto jenazah yang beredar di dunia maya, tampak bahwa dia meninggal dalam kondisi tersenyum. Yang ke-10, Yana Zain. Sejumlah sahabat juga mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai jenazah artis senior Yana Zain. Artis Ayu Asari, yang juga sahabat Yana Zain, menyebut kondisi almarhumah tampak bersih dan juga tersenyum ketika dimandikan. Almarhumah Yana Zain sendiri meninggal pada Kamis, 1 Juni 2017, karena menderita kanker yang cukup lama menggerogoti tubuhnya. Yang ke-11, Erna Libby. Deretan artis berikutnya yang meninggal dalam keadaan tersenyum yakni Erna Libby. Erna Libby mengembuskan napas terakhirnya pada Agustus 2008 silam. Yang mengejutkan, Erna mengembuskan napas terakhir tepat setelah ia menunaikan sholat duhur didampingi keluarganya. Erna meninggal dunia dengan mengukir senyum di wajahnya.